dominasi game ni secara penuh. Kita create banyak chances, tapi masalah yang sama berulang. Kita susah nak convert. Pada masa sama, setiap serangan musuh, mungkin dalam game ni dia serang, saya tak tahu apa, 3-4 kali mungkin. Dan setiap serangan dia nampak bahaya. So, benda ni kita kena harap sempat lagi untuk kejar dan baiki sikit-sikit. So, macam aku cakap tadi, kita banyak create chance tapi tak mampu nak convert kan. Dan kita juga ada usaha nak pergi qualify lagi sekali ke Piala Asia untuk ni. So, betapa crucialnya kelemahan. Ya, ini kalau kita tengok hari ni palang apa 3-4 kali. Kan? Jadi 3 kali kan. Ha. Selain daripada chances-chances lain. Jadi ini bukan problem yang paling senang untuk dibaiki ya. Kalau problem ni berkenaan dengan organisasi kan, kita boleh baiki kan. Tapi kita tengok daripada AFF bawa ke persiapan kita, rata-rata game kita pergi dia macam ni ya. Trend yang sama. So saya harap sampai sini trend ni boleh berubah. Pada masa sama juga kita harap luck tu akan berubah sedikit lah. Sebab saya rasa siapa-siapa yang datang tengok game, saya rasa komen dia tentu game bagus tapi kita unlucky. So saya bukan kita nak cakap pakai unlucky tu, tapi situasi tu seperti tu kan, yang saya harap akan berubah. So player mungkin lebih tajam, itulah, tunjuk lebih motivasi, aggressiveness, bukan untuk menang bola tapi untuk score kan, keinginan untuk score tu lebih lagi. Daripada game ni saya dapat kenal pastilah satu dua benda yang mungkin kita boleh baiki. Kita tengok macam mana. Mengenai kempen kita di Indonesia dengan opponents yang kita akan jumpa macam mana? Apa sebenarnya tengok persediaan dan sejauh mana anak buah boleh? Kita ada hadapi beberapa game-game yang baik juga. Contoh kita main dengan Malaysia U19, Squad Project. Bukan yang kita expect, tapi at least opponents yang good level lah. Contoh Squad Project dah main Liga Perdana lah. Tapi kita dia friendly dengan budak yang hanya U16. So kita ada belajar beberapa perkara. Competition di sana of course would be tough dengan team-team yang ada. Tapi kita kena stay positive. So rasanya sasaran coach untuk di Indonesia macam mana? Lepas dah dengan segala persiapan yang ada sekarang. Saya rasa ni bukan, sebab ni bukan cup kan. So sasaran ada satu je lah. Memang untuk layak. Macam dari segi kalau tengok kan, macam coach cakap tadi, memang faktor nasib lah boleh dikatakan. Tapi apa yang mungkin akan dilakukan jugalah, sebab kita tahu goal tu penting kan. Jadi mungkin untuk elakkan. Saya rasa saya sebenarnya pun tak berapa suka gemar guna faktor nasib ni kan. Bagi saya player kena lebih tajam lah. Dan daripada satu dua aspek kita tengok di bahagian serangan, mungkin kita boleh baiki lagi lah. Dah ada masa lagi sikit ni, mungkin kita at least boleh instruction budak players buat lebih baik lagi lah. Untuk tactical approach, adakah coach akan guna tactical yang sama untuk di Indonesia nanti, ataupun akan ada perubahan dari game ke game? Oh, kita kena tengok apa yang, tapi saya rasa untuk jika saya yang bawa team, kita nak simpan bola banyak, kita tanpa bola kita nak agresif, yang ni tak akan berubah. Tapi of course details tactical tu of course depend dengan opponent yang kita jumpa.